warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Henov Channel. Kali ini Henov Channel akan melihat behind skin Bobon Santoso masak memasak nasi goreng kuali, nasi goreng tepungnya. Nanti kita lihat gimana keseruannya. Yuk, terus ikuti terus di hanya di Henov Channel. Total kita ada 10 kuali dan kita sebar di beberapa pulau. Di Papua ada 2, di Kalimantan ada 2, di Jakarta ada 2, dan sisanya di Bali. Jadi kedepannya pengen di setiap provinsi itu ada 1 mungkin, 1 atau 2. Jadi kalau misalnya dibutuhkan, atau mungkin kita nggak berharap ada bencana alam, tapi kalau misalnya dibutuhkan kita bisa hadir secepat mungkin. Karena kemarin Ibu, waktu di Cianjur, gempa di Cianjur, kita sebenarnya pengen ke sana. Cuma terkendala kalau kita sampai di luar, kuali ini nyampainya mungkin agak lama, apalagi akses waktu itu agak susah. Jadi kedepannya mudah-mudahan kita ada di setiap provinsi, tentunya hadir buat memberi bantuan ke masyarakat kita, berbagi kebahagiaan. Dan kuali ini bukan cuma sekedar masak-masak, kuita. Kuali ini adalah cara kita untuk merajut kebinekaan, tentunya bersama rekan-rekan kita. Makanya kita satukan semua dalam masakan kita ini. Jadi kemarin juga di Papua, selama 2 bulan masak-masak di sana, kita masak di pedalaman. Alhamdulillah, diberkati sama Tuhan bisa hadir di sini. Karena waktu itu kita masak di daerah yang memang cukup rawan juga. Ya, jadi waktu gitu. Kita deg-degan. Jadi waktu kita masak Bapun itu pakai rompi anti peluru, body face lengkap waktu kita masak. Wali Kota Semarang. Dan memang waktu itu juga ada separatis yang menonton kita masak seperti itu. Jadi memang ada. Ya, ini sedang memasukkan. Oke. Bakso, sosis, behind the skin masak Bobon Santoso. Ore. Dalam rangka HUT Semarang, Kota Semarang. Masak-masak di HUT Kota Semarang. Banyak antusias warga yang ingin menyaksikan Chef Bobon memasak di kuali raksasa. Wuh, tuh Wita sedang diwawancarai. Ternyata wangnya ya cilik ya. Cilik ya ternyata wangnya. Ya gede. Eh, masa apa Bu? Nanti malam juga digelar acara wayang kulit. Acara ini diselenggarakan di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Sedang mengaduk Bobon Santoso sama Bu Ita ya. Aduk terus, Bon. Aduk terus. Skin memasak Bobon Santoso dalam rangka HUT Kota Semarang yang ke-477 ya. Tuh di foto tuh saya bu foto bu. Oh, kamera syutingnya Bobon tak syuting ya Bon, aduk terus Bon. Kuali raksasa, kuali ini budi tenan. Sekarang kita akan tuangin nasi ke dalam sini. Oke, nasi ini cukup berat, kita perlu bantuan Ibu. Nasi goreng apa jenengnya? Nasi goreng. Nasi goreng raksasa.
Ternyata Ibu Wali Kota kita bersemangat sekali ya. Apalagi ini masaknya buat masyarakat kita di sini nih. Jadi nggak ada capeknya katanya. Luar biasa buat Ibu Wali Kota kita. Oke, beri tepuk tangan buat Ibu Wali Kota. Iya, iya. Ini prosesi penuangan nasi sudah mulai dikerjakan, dilakukan. Waduh, butuh berapa apa sih bahasanya, cepceng? Apa bahasanya, Pak ya, Mbak ya? Wakul glempang. Sudah mulai mengaduk-ngaduk. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Komisi 10 DPR RI, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti SS. Tiba di tempat aja. Yang penting pokoknya DPR RI siapa Bu? Yang penting-penting pokoknya. Berkenan Ibu Agustina untuk bergabung ikut memasak besar bersama Ibu Wali Kota dan juga Mas Bobon Santoso. Aman. Pokoknya sing nembe teko kon ngaduk, nembe teko kon ngaduk kabeh. Kayaknya mau memasak di kuali satunya lagi, guys. Eh, kui, wis dijelaske kan. Kui dijelaske. Jelaske, oke. Mau masak apa lagi nih kira-kira? Berarti dua masakan. Dua masakan. Sama angkatan laut apa disubuhi. Dari baunya sedap nggak? Sedap nggak? Sedap banget nggak sih? Sedap kan? Jadi lapar kan? Iya. Yeah. Tunggu dulu, sabar dulu. Ini dari baunya aja udah, wuih, bikin lapar. Nah, nanti kita sabar dulu karena semuanya pasti bakal ngerasain enaknya nasi goreng bikinan Bu Wali Kota dan juga seluruh tim dan juga Mas Bobon Santoso. Kita sudah menyaksikan prosesi ini mulai di tahap agak akhir kayaknya ya, karena sudah mulai memasukkan kecap. Ibu, ini semua seluruh masyarakat Semarang udah lapar, Bu. Sabar katanya ya. Ini baunya kayaknya udah sampai Semarang barat, timur, utara. Semua udah berbondong-bondong OTW ke Simpang 5. Thank you.
Dan di belakang saya ini rame banget, ada teman-teman dari ada teman-teman dari Semarang Utara, Ibu. Ini katanya Semarang Utara semua udah semut ya, semut. Oke, semut lapar katanya, Bu. Bau nasi gorengnya udah wow, enak banget. Ada teman-teman salam, dari Semarang salam, Utara, salam. Boleh tepuk tangan yang paling kencang. Ini tadi Semarang Utara, teman-teman Semarang Utara bilang saya cobain nomor satu kembali katanya. Nomor satu ya, Bu ya. Oke, cuma dua. Wow. Ya kan, Sobat? Insya Allah katanya. Jadi ini buat teman-teman yang ada di sini, seluruh masyarakat Kota Semarang yang sudah hadir, nanti seluruh pelosok Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Selatan, semua masaknya dari baunya. Berapa menit lagi, Mas Bobo? Ibu, baunya udah wangi banget, Bu. 15 menit lagi. Waduh, udah gak sabar. Bapak, Ibu, Mas-Mas, adik-adik, Mbak-Mbak, masakannya Mas Bobo sudah selesai, tinggal dibagi. Siapa yang mau? Mau, Bu. Enggak. Kakawat enggak mau ya? Kayaknya banyak yang puas. Oh, brambang goreng satu kelas. Brambang gorengnya satu kelas. Song besek ban. Apa kan? Oh, brambang goreng. Nah, sudah mulai dibagi nih, guys. Nah, guys mulai dicetui ya. Yes, prosesi masak nasi gorengnya sudah selesai. Dan Ibu Wali beserta tim dan juga Mas Bobo Santoso sekarang lagi mulai untuk nge-packing ya. Dan ini akan dibagikan ke seluruh masyarakat Kota Semarang yang sudah hadir di lapangan Pancasila Kota Semarang. Udah gak sabar pengen cicipin nasi gorengnya? Semuanya sudah lapar? Sabar. Itu udah diambilin spesial langsung sama Bu Wali. Dan nanti kita semuanya bakal mencicipi masakan Bu Wali dan tim dan juga Mas Bobon. Ini akan dipack sebanyak 477 sesuai dengan umur Kota Semarang ya, di ulang tahun Kota Semarang yang ke-477. Ini sudah mulai di-packing. Sabar, teman-teman semua pasti dapat nanti dibagi. Karena spesial Mas Bobon emang sengaja datang ke Kota Semarang untuk masak besar. Sabar, semuanya dapat.
Mas, pelan-pelan. Oh, kamu puasa nanti dibuat buka puasa ya. Oke, gak apa-apa nanti dibuat buka puasa. Sabar, semuanya pasti dapat. Karena ini masaknya banyak sekali. 477 pers. Ibu, terima kasih Mas Sukarno. Jangan dorong ya. Sampahnya jangan buang sembarangan ya. Tolong jangan didorong. Wow, kita akan tunggu Ibu. Sabar pastinya selalu banyak Mas Sukarno. Sudah ikut nge-packing sampai gue bilang, gue Agustin jadi kayak aku masakin anakku di rumah. Terima kasih Pak, tetap memasak dari hati. Terima kasih Ibu. Selamat memasak. Buat seluruh masyarakat semua, yang dimohon untuk bisa tetap kondusif ya. Kita akan bagikan semuanya. Sabar ya. Tidak berebut dan dimohon untuk dulu biar semuanya kebagian ya. Bentar ya, kasih jarak dikit boleh, kasih jarak dikit ya, kasih jarak, jangan dorong-dorongan karena banyak ibu-ibu juga. Bentar foto nanti ya, nanti foto. Kita bagi-bagi ya. Lari raksasa. Nanti kalau kurang kita masak lagi nih. Oke sih, Pak Santoso. Oke. Lari raksasa Bobon Santoso. Yang muda boleh langsung mundur. Bobon Santoso dari sini. Mas, di sebelah sana juga ya. Sebelah sana juga. Alhamdulillah dapat nasi goreng dari Mas Bobon. Buka dulu, nanti kita review. Buka dulu. Oh, ini masakan dari Mas Bobon Santoso. Masak di kuali besar. Oke. Di Simpang 5 Semarang. Oke, bentar lagi kita review ya. Oke, guys. Oke, ini mau review masakan dari Bobon Santoso. Enak porak iki jajal tak reviewne. Oke. Nasi goreng besar masak di kuali Bobon Santoso. Tadi sejumlah 477 sesuai ulang tahun Kota Semarang, tahun 477 tahun Kota Semarang. Oke, saya rasakan dulu. Mantap banget ya Bu ya. Lumayan nih. Ada ayam. Bakso. Ada ayam, ada bakso ya nih. Ada ayamnya. Enak Bu. Sing ijo ki, ijo sing kembang-kembang. Model masak diaduk-aduk. Dicutek-cutek karo wong akeh ya, Nak. Mantap. Ini lokasinya di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Mantap tenan. Ngenteni hampir 1 jam ya Bu ya. 1 jam ngadeg, walah. Terbayar lunas. Baksonya. Ini bakso, kok bakso nih ya, mantap baksonya, enak. Ibu dapat yang gede, saya dapat yang cilik. Pasar tubuh.
mantep Mas Bobon, mantep, istimewa. Dalam rangka HUT Kota Semarang dari hari Jumat, ini hari Jumat ya guys, tanggal 3 Mei ya, ada banyak event di Kota Lama, ada banyak event di Simpang 5 Kota Semarang. Hari ini masak-masak bersama Bobon, besok ada Semarang Neck Carnival, besok kita liput lagi ya. Besok kita kesini lagi untuk meliput Semarang Neck Carnival, insya Allah. Oke, segitu dulu. Jangan lupa support video kita. Jangan lupa share, like, komen. Dan nantikan video-video selanjutnya hanya di Enough Channel. Oke, joss.